Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yaitu BK Teknik Hasil Lampung. Kali ini kita akan mencopot kompresor AC merek LG ya. Ini ukurannya 3 PK. Jadi ini kompresornya short atau sudah terbakar. Jadi ini kita akan mencopotnya dan akan mengganti dengan kompresor yang baru. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like jika kalian suka dengan video-video kami, dan komen serta share kepada teman-teman sekalian. Dukungan Anda semua semangat bagi kami untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Baik, langsung saja kita mulai untuk mencopot kompresor ini. Semuanya udah kita buka covernya, dan sekarang kita tinggal mengangkat kompresornya. Ini baut-bautnya juga sudah kita copot dan kita angkat perlahan. Baik, kompresor sudah kita copot dan sekarang kita tinggal copot keran nipple ya. Ini satu dan dua ini kita copot. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah mencopot kompresornya dan kita sudah mencopot kran nipple untuk pipanya. Pipa Jackson dan Saxon-nya sudah kita copot, dan ini yang menyebabkan
outdoor ini bocor. Nah, di sini dia ada bocor. Kenapa bocor? Karena bisa jadi di dalam pengelasan di sini kan ada karet ya, teman-teman semuanya. Ada karet dan di sini dia tidak dibasahi oleh kain basah. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita berbagi tips ketika dia memasang keran nepel. Alangkah lebih baiknya kita kasih kanebo, bisa jadi kita kasih kanebo tapi dia harus tetap basah. Caranya dengan apa? Ketika kita mengelas, kita tutup dengan kanebo atau kain basah dan kita kasih air terus kain tersebut sehingga dia di karet ini dia tidak memuai. Nah, ini yang menyebabkan karetnya memuai dan keran nepelnya ini bocor. Begitu juga pun dengan yang besar ini, masih panas ini ya teman-teman semuanya. Nah, jadi begitu cara untuk pengelasan di keran nepel untuk AC split. Tapi ini untuk AC kaset ya teman-teman semuanya. Ini AC kaset yang ukurannya 3 PK. Jadi begitu teman-teman semuanya, kita berbagi tips, berbagi pengalaman. Jadi jangan lupa subscribe, like jika kalian suka dengan video kami, dan komen serta share kepada teman-teman semuanya. Sekian dari kami, yaitu dari BK Teknik AC Lampung. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.